Wakil Bupati Karawang selaku pembina upacara menepati mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat senyum. Laporan pemimpin upacara. Oke, tahun 2021 itu saya tidak ada di sini sekarang. Lapor upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Karawang tahun 2023. Siap, dimulai. Laksanakan. Coba aja, Bu. Pasukan pasang sangkar. Eksplorasinya kalau sekarang ini cuma tes terus doang. Pasang sangkar. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bendera merah putih, hormat bendera.
Pasukan lepas sangkut. Lepas sangkut. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari segenap kepala untuk mendoakan para desa terawal ingkan cipta mulai. Bacaan teks Pancasila dan teks Umpan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap menyatakan. Siap menyatakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam pemusyawaratan.
permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat semasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang kuat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerajaan telah dilaksanakan. Orang mulai. Ya, balik ke tempat. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Penyerahan guru berprestasi jenjang SD dan SMP pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Untuk kami mengundang Bapak Latif Anton Bogo SPD, Guru SMP Negeri 1 Purwasari, Ibu Dewi Fitriani SPD, Guru SMP Negeri 4 Kelari, Ibu Sistiani Sini SPD dari SD Negeri Wanasari 1 Kecamatan Tukgada Barat, dan Bani Nur Hasan SPD, Guru SDN Tanjung Pakis Kecamatan Pakis Jawa. Bupati Karawang untuk menyerahkan secara simbolis didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Yang pertama diserahkan itu kepada Bapak Latif Anton Nugroho, SPD, selaku Guru SMP Negeri 1 Purwasari sebagai juara 1 Olimpiade Guru Nasional jenjang SMP pada mata pelajaran matematika, menerima piagam penghargaan, uang KTT serta tambahan uang KTT dari Bank BJB Karawang. Untuk selanjutnya, Ibu Dewi Petriani SPD, Guru SMP Negeri 4 Kelari, juara 1 seleksi guru SMP berprestasi.
Selanjutnya, Sistianingsi S.Pd., Guru SDN Wanasari 1 Kecamatan Tukjang Beban, sebagai juara 1 Olimpiade Guru Nasional Jenjang SD pada mata pelajaran Matematika. Dan terakhir, Bapak Bani Nur Hasan S.Pd., Guru SD Negeri Tanjung Pakis 1 Kecamatan Pakis Jaya, sebagai guru SD berprestasi. Kami ucapkan terima kasih. Penyerahan selesai dan silakan untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sofidah miyai wa musalim wa maulana akhmati wa ala sofidah jumai wa maulana. Yang terhormat Bapak Bunda, yang mana alhamdulillah hari ini hadir, Bapak Ketua Dewan, Bapak Kapolres, KBP Yudanto, Adi Wicaksono, serta Bapak Dandim 0604 Karawang, Letkol Kapolri, Kepun Adi Wicaksono, serta yang terhormat Bapak Kajari yang mewakili, serta yang terhormat Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, serta Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karawang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, serta para asisten, para perangkat daerah, Kepala OPD, serta yang terhormat dan Sub Denpom Kabupaten Karawang, serta yang terhormat Kepala Imigrasi Kabupaten Karawang, Kepala Lapas Kelas 2 Karawang, Kepala Kemenag Karawang, serta yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang, Ketua MUI Kabupaten Karawang, serta para Ketua Cabang PGRI Kabupaten Karawang, para staf dan ahli bupati, serta yang terhormat Kepala Samsat Kabupaten Karawang, para perwakilan akademisi, para perwakilan intansi, serta para kabak sekda Kabupaten Karawang, dan para camat Kabupaten Karawang, dan para kepala sekolah Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana di kesempatan pagi yang berbagai ini tentunya kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat yang alhamdulillah Allah berikan. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya alhamdulillah hari ini adalah salah satu belajar adalah cara kita terbelenggu dari ketidaktahuan menuju kemerdekaan wawasan dalam menghadapi kehidupan. Tentunya dalam era ini kita haruslah menjadi pribadi yang berkarakter dan juga berakhlak mulia, sehingga ke depan Indonesia akan memiliki generasi unggul yang berlandaskan pendidikan. Pada kesempatan pagi yang berbagai ini, izinkan saya selaku Wakil Bupati Karawang membacakan teks pidato Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Rahayu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selama 3 tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sekitar kita, di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cerita luhur kita, Kyai Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menuntut bakat, minat, potensi peserta didik agar mampu
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Tentunya anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran merdeka dinilai secara lebih holistik oleh guru, oleh guru-gurunya. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitoring kualitas pendidikan sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Tentunya para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat dengan peraturan yang kaku sekarang lebih bebas dari inovasi dengan hadirnya kurikulum merdeka. Sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan pembelajaran. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulunya hanya belajar teori dalam kelas sekarang bisa melaksanakan buana, mencari, mengetahui, dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program kampus mereka. Dari segi perdana, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah BOS dan tentunya operasional pendidikan BOP ke sekolah dan memberikan manfaat yang lebih telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Tentunya dengan dukungan dan pendanaan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi dan inovatif yang bermula dari kolaborasi. Selain itu, mekanisme dan Indonesia dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif pada seniman dan para pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya hebat yang mendukung kemajuan serta dan kebudayaan. Saudara-saudaraku, mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan kemerdekaan belajar. Transportasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak. Karena semuanya adalah hasil kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk kembali setiap tantangan yang sudah kita hadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah kita ambil dengan memperfleksi hal-hal yang